Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Itu perumpamaan yang sesuai untuk anak perempuan bekas peserta gegar waganza musim ke-6 Wan, iaitu Natasha, yang mungkin bakal mengikut jejak langkah ibunya. Kedua-dua beranak ini yang mempunyai minat sama dalam bidang nyanyian menjadikan Wan tekad menghantar anaknya itu ke kelas piano seawal usia 4 tahun. Natasha, 24 tahun, sering berkongsi foto bersama ibunya di Instagram. Bagi yang dah lama jadi followers si cantik ini, pastinya kagum dengan Natasha yang juga sering menggayakan OOTD dengan gaya dan penampilannya tersendiri. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Korang nak tahu penyanyi Wan yang telah berumah tangga sejak 29 tahun yang lalu? Kini Wan bahagia bersama keluarganya di Singapura. Wan Rashidah Mior Abdul Rashid, 53 tahun, kini bahagia bersama suaminya Muhammad Tazah Hamzah, 60 tahun. Serta dua cahaya matanya iaitu Muhammad Israfil, 27, dan Natasha, 24. Kata Wan, dalam rumah tangga ini, suami isteri perlu menerima seadanya pasangan masing-masing. Tambah Tazah, sekeluarga bercuti bersama tak kira dalam atau luar negara juga merupakan rahsia bagi mengeratkan lagi hubungan anak beranak. Dedahnya lagi yang sentiasa menyokong isterinya daripada belakang dan tidak keberatan jika Wan kembali menyanyi. Beliau juga tidak mahu mengokong minat kerana tidak mahu Wan menyesal di belakang hari. Selain mengenali siapa isterinya ketika dia masih bergelar penyanyi lagi, sebagai suami apa yang mampu dilakukan hanya memberikan sokongan moral kepada si isteri. Menjadi suri rumah sepenuh masa, Wan masih menerima tawaran mengadakan syur. Suami tidak menghalang asalkan Wan tahu siapa dirinya. Jika syur itu di luar kawasan seperti Kuala Lumpur, Wan akan ditemani orang terdekat atau ahli keluarga ketika membuat persembahan. Penyanyi yang popular dengan lagu Terlerai Kasih, Joget Siapa Dia, Lamunan Hati dan Bossa Nova ini tidak menyangka yang dirinya masih diingati walaupun sudah lebih 20 tahun menyepikan diri tanpa sebarang album. Sebelum ini, Wan pernah tampil dengan 10 buah album. Serba sedikit tentang penyanyi yang dirindui ramai ini. Wan Rashidah Mio Abdul Rashid dikenali sebagai Wan dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak pada 17 April 1970. Merupakan seorang penyanyi dan pelakon wanita Malaysia. Beliau memulakan kejayaannya dalam bidang nyanyian sekitar lewat 80-an. Ketika berusia 18 tahun, Wan memulakan kerjayanya sebagai penyanyi dan mula menanggung keluarganya hasil dari kerjaya tersebut. Pada tahun 1993, beliau telah berkahwin dengan Muhammad Tazah Hamzah. Setahun selepas melangsungkan perkahwinan, Wan telah berhijrah bersama suaminya ke Singapura. Hasil dari perkahwinan tersebut, beliau dan suami dikurniakan dua orang cahaya mata. Setelah berkahwin, Wan mula memperlahankan kariernya bagi memberikan fokus kepada keluarga. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Video anak dara Abby Abadi yang diberi julukan Bidadari Syurga itu dah lebih 40,000 views. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya. Yeah?